saking panas e koyo ngene iki lho. Sen endoro kuwi ra umummu. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Habis belanja, geng. Belum belanjaan nih. Nah, ini tadi dapat sayur lodeh dari Kak Vanilla yo. Dikei sayur lodeh karena untuk Kak Vanilla. Nah, jadi siang ini kita makan sayur lodeh. Masakan Kak Vanilla ya. Mesti sedep iki masakane yo. Makasih buat Kak Vanilla yo. Tadi berangkatnya enggak ngonten, geng. Pulangi ngonten soalnya berangkatnya tadi kesusu, dorone salah ngereok di omah lek tinggal suwe-suwe ya. Panas iki gak umum, keringet sampai gobios, gulu-gulu ku sampai teles, geng. Oke. Tadi aku beli telur ya. Berangkat jalan pulang pun juga jalan ya. Geng, panasnya kayak gini gitu, geng. Jalannya tadi lewat sana aku berangkat, geng. Muter tadi, geng. Muter jalannya. Suasana nih sih enak. Kalau nggak hujan, sejuk ya, geng. Sejuk-sejuk, sesejuk hatimu. Sejuk apa, panasnya orang umum kentang-kentang ini sejuk ya, geng. Nah, melaku ngeronjang-ngeronjang dewe kayak wong edan umbarai geng ya, sing penting aku bahagia ngono lho geng. Nah, seperti ini ya aktivitas yang di negeri beton ya geng. Nah, gini geng, jalannya cukup rame ya geng ya. Orang sini kalau nggak sempat sarapan di rumah ya geng, di jalan kaki ini sarapan. Soalnya sarapan ini enak, mayar. Nggak kaya wong Indo sarapan ini nasi ya. Sarapan nasi digowo mlaku, ya wis numplek di dalan niku ya. Kalau orang sini kebanyakan kan roti, jadi mbek melayu pun iso sarapan ya geng. Nah, suasana nih kalau nggak hujan kayak gini, geng. Apik pemandangan nih. Ya. Nah, kata emaknya kalau lihat apa jenenge? Apartemen berjajar-jajar gini yo. Jadi emaknya kayak mainan Lego. Ya. Koyok mainan Lego. Ada Mbak E pramugari geng, wayu geng, nyeret koper geng. Wis ono cenggeret geng, berarti iki musim panas wis mulai musim ketiga ya geng. Lonjo mubeng dikek waktu mek sak jam geng. Yo ambek rada keplayu-playu ngono keringetku dolan geng sampai gobes kotos-kotos. Kawane yo kaya wong kate minggat. Yo, lho. Nah, ini biasanya orang yang antri opo ya len. Kalau di Indo len ya, kalau di sini namanya siupa. Iku biasanya sampai sini, geng. Sampai di belakangi len yang belakang ini. Kalau pagi ya. Kalau pagi sama sore.
antri nepol. Nah, sini ya, geng. Tak liatin kolam. Itu antrinya nggak seberapa, geng. Masuk di video, geng. Tapi airnya mati, geng. Mungkin gurung bayar banyu paling yo. Banyu ini gurung dibayar, jadi dipateni sih. Nah, iki geng keindahan di bawah apartemen tempatku kerja ya, geng ya. Di belakang situ kan air mancur. Nah, ini petugas siram-siram, geng. Petugas taman ya. Nah, kotak biru ini, geng, buat pembuangan baju bekas ya. Kalau baju bekas dibuang tuh, buangnya di situ, geng. Nah, kalau mau naik taksi, antrinya boleh di sini, boleh di Siupa tadi ya. Tak liatin kolam renangnya, geng. Kolam renangnya di sini, geng. Kelihatan. Kolam renangnya panjang banget, geng. Dari flat 1 sampai flat 5 ya, geng. Nah, seperti ini. Itu di tengah-tengahnya ada air mancur juga, geng. Ya. Di tengah-tengah situ ada air mancur. Kalau renang tuh enak di situ ya. Nah, di sini tuh ada mbak-mbak yang lagi renang. Di sana ada kursi sama kolam kecil ya. Tapi kolam kecilnya itu buat main anak-anak yang belum bisa berenang mungkin ya. Enggak terlalu dalam soalnya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 5 tahunan biasanya di situ ya. Tapi kebanyakan di sini anak umur segitu udah bisa renang ya, geng ya. Nah, di bawah sini, ini jalannya, geng. Jalan menuju kolam renangnya di sini, geng. Ya. Dah, bayar pulang, geng. Enggak, selang ngereok, enggak, naik kandang mulai. Ya. Oke, makasih buat semuanya. Udah ngikutin kekoplaan pengrowengan hari ini. Semoga kalian sehat, sukses selalu ya. Yang baru menemukan channelnya Nur Ayu Vlog, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekarang mau masuk kandang, geng, ya. Masuk kandang dulu. Oke, makasih buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, geng. Emang videonya acak-acakan, bungis, pokoknya penting untuk konten ya. Oke, makasih buat semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum.